pemirsa, topik terkini hadir kembali untuk Anda bersama saya MZ Ardi Winata. Pemirsa, cuaca panas di Madinah membuat seorang jemaah haji asal Indonesia kakinya melepuh karena tidak memakai alas kaki ketika keluar dari Masjid Nabawi. Para jemaah haji diimbau untuk menggunakan alas kaki ketika keluar penginapan. Seorang jemaah haji asal Batam, Harun, telapak kakinya melepuh. Pria berusia 70 tahun ini dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Harun mengalami luka bakar karena tidak memakai alas kaki ketika keluar dari Masjid Nabawi. Tim Liputan ANTV Ada Musti dari Madinah melaporkan, siang hari suhu luar ruangan di Arab Saudi bisa mencapai 44 derajat Celcius. Para jemaah diharapkan selalu memakai alas kaki saat keluar pemondokan atau keluar dari masjid. Jika kehilangan sandal, harus membeli sandal terlebih dahulu. Jangan memaksakan tidak menggunakan alas kaki. Panitia penyelenggara ibadah haji dari awal kedatangan jemaah haji hingga hari keempat di Madinah menerima laporan belasan jemaah haji kehilangan sandal. Demikian pemirsa topik terkini dan saksikan terus topik terkini hanya di ANTV. Saya NZ Ardiunata, wassalamualaikum.